kita sudah diperintahkan oleh Presiden untuk menanggulangi karhu lainnya. Dan Bapak Presiden menyampaikan kepada kita sekalian, upaya yang diutamakan adalah upaya preventif. Jadi pada saat ini kita melaksanakan upaya-upaya preventif, cegah api dari kecil jangan sampai menjadi besar. Oleh karena itu, saya dan Pandam mengucapkan terima kasih atas kepedulian rekan-rekan sekalian dalam rangka mencegah api ini menjadi besar. Dan sekaligus saya juga meminta kepada jenak lapisan masyarakat, ya, kurangi atau hindari untuk melakukan pembukaan lapang dengan cara membakar. Kita sudah semua tahu dampaknya seperti apa. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita laksanakan perintah Presiden untuk menanggulangi karhutla ini. Jangan pernah lelah dan tetap semangat untuk memadamkan api. Jangan sampai menjadi besar. Pada kesempatan yang baik ini, saya bersama Kapolda mengucapkan terima kasih, penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan prajurit TNI Polri maupun komponen masyarakat yang terlibat di dalam Satgas Karhutla ini. Saya kemarin bersama unsur-unsur BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Asako PP, dan pejabat utama melaksanakan penilaian udara. Yang saya lihat sangat parah, rekan-rekan sekalian. Dari udara tampak di situ beberapa titik yang menimbulkan asap yang sangat banyak. Kalau diperkirakan mungkin sudah puluhan maupun ratusan hektar. Oleh karena itu, ya kita tidak boleh kalah dengan hal ini. Tetap semangat, ya, kita tetap bekerja dengan maksimal. TNI dan Polri bersinergi dengan masyarakat untuk mencegah api ini menjadi besar. Nah, sekaligus mensosialisasikan peraturan gubernur 103 itu jangan diartikan bahwa dengan adanya peraturan 103 masyarakat boleh membuka ladang dengan cara membakar. Ya, boleh, tetapi ada persyaratan-persyaratannya. Nah, ini sekaligus harus kita sosialisasikan. Kalau itu dilanggar, kita penegak hukum akan tegas.